cuaca tak menentu. Kalau hujan terpaksa berhenti. Permukaan kadang-kadang berminyak, itu salah satu faktor mempengaruhi kesan welding. Kita berada di salah satu laluan kecemasan keluar daripada tunnel sekiranya berlaku kecemasan untuk penumpang daripada tunnel naik ke atas ataupun turun menyelamat ke dalam tunnel. Kuala Lumpur, kosmopolitan yang saban waktu bernafas dalam kesibukan warganya. Sistem pengangkutan rel awam kini menjadi antara alternatif untuk orang ramai bergerak ke destinasi. Mudah dan selesa, transit aliran ringan atau LRT menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mengelakkan diri daripada berdepan dengan kesesakan lalu lintas. Dengan jumlah keseluruhan 80 buah stesen di sepanjang 4 laluan, lebih 800,000 pengguna Lembah Kelang menggunakan LRT setiap hari seawal jam 6 pagi hingga 11.30 malam. ...24 Mei 2021. Pada jam 8.45 malam, dua buah LRT yang menuju ke arah bertentangan telah bertembung. Kejadian tanpa diduga itu berlaku di antara stesen LRT Kampung Baru dan KLCC, mencederakan 213 orang penumpang di mana 166 daripadanya cedera ringan dan 47 lagi cedera parah. Pertembungan di antara LRT bernombor 40 dan 81 itu adalah kes yang pertama dalam sejarah LRT di Malaysia. Dalam pengoperasian sistem pengangkutan rel moden yang dikendali dan diawasi teknologi maju, insiden ini suatu kes terpencil. Manakala kebarangkalian untuk berulang dianggap sangat tipis. Rentetan itu, pemantauan dan penyelenggaraan telah dipertingkatkan dan dilakukan dengan lebih proaktif. Kompleks Rapid Rail Subang, Damansara merupakan pusat operasi kepada LRT Laluan Kelana Jaya, Gombak. Pengoperasian LRT dikendalikan oleh Operation Control Center atau OCC yang merupakan jantung kepada laluan ini. Kesemua 37 stesen dan 50 LRT di sepanjang laluan itu dipantau di sini selama 24 jam setiap hari. Selain itu, fasiliti serta penumpang turut dipantau dengan teliti memastikan tiada masalah yang berlaku di platform. Jika terdapat sebarang isu, ia harus segera diatasi oleh petugas terlibat. Cabaran yang dihadapi adalah bila terdapat penumpang menceroboh trek, menahan pintu yang membuatkan sistem terkendala. Ada juga tren yang bermasalah dan kegagalan sistem signal dan komunikasi juga menyumbang kepada cabaran. Dan kita tak tahu bila akan berlaku apa-apa emergensi atau keadaan yang tak diduga. Jadi memerlukan tindakan yang pantas daripada kontrol eksekutif. Pemantauan LRT, landasan dan penumpang dilakukan secara proaktif dari Pusat Kawalan Operasi pada setiap masa. Ia termasuk pada waktu tengah malam sesudah kesemua LRT tamat beroperasi dan kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan. Train Network atau Jabatan Urusan Jalan ditugaskan untuk menyelenggara keseluruhan rangkaian landasan di sepanjang laluan Kelana Jaya. Penugasan kerja-kerja penyelenggaraan pada setiap malam adalah pelbagai dan bergantung kepada maklumat daripada pihak operasi. Lensa Majalah 3 menyorot kerja penyelenggaraan landasan yang membabitkan proses kimpalan dan canaian landasan. Kecacatan di landasan tidaklah terlalu jelas kelihatan, namun harus segera diperbaiki bagi memberi keselesaan dan kelancaran perkhidmatan buat pengguna. Antara jentera yang terlibat ialah Lorem Rail Grinder, keluaran Amerika Syarikat. Ia merupakan jentera yang membawa gerabak
dengan mesin khas untuk mencanai landasan dan telah mula beroperasi sejak tahun 2010. Setelah bekalan kuasa diputuskan dan mendapat kebenaran daripada OCC, kedua jentera Lorem dan Chanting mula bergerak ke landasan utama. Kedua jentera tidak menggunakan sumber elektrik untuk bergerak di landasan dan dipandu secara manual. Lokasi penyelenggaraan kali ini ialah di landasan yang terletak berhampiran dengan pasar seni. Setibanya di lokasi kerja-kerja kimpalan, landasan yang terjejas akan diukur menggunakan pembaris khas bagi mengenal pasti ukuran yang tepat sebelum kimpalan dilakukan. Kawasan terjejas kebiasaannya akan melendur ke bawah dan perlu dicanai terlebih dahulu untuk memberi ruangan kepada kimpalan. Terjadinya defek daripada geseran yang terjadi daripada wheel train. Beban, geseran, hentakan dan jangka masa train melalui kawasan ini. Sebelum kimpalan dilakukan, kawasan sekitarnya harus dibakar agar bebas sebarang benda asing. Menurut juru teknik kimpalan, Muhammad Nabil Ihsan, sekiranya sekitar kawasan itu tidak dibersihkan, ia akan memberi kesan kepada kimpalan selain beberapa faktor lain. Satu, cuacalah. Cuaca kita tak menentu. Kadang-kadang hujan. Kalau hujan, terpaksa berhenti. Satu lagi, permukaan kawasan welding. Kadang-kadang berminyak, menyai air, wap. Itu salah satu faktor mempengaruhi kesan welding. Bagi Nabil dan kru sepasukannya, kerja mengimpal adalah sebahagian penting rutin mereka bagi memastikan operasi yang lancar. Saya berbangga sebab saya mempunyai kru yang support saya time saya melakukan kerja welding. Saya berpuas hati dan saya yakin pengguna LRT selesa selepas saya melakukan kerja-kerja pembaik pulih. Usai proses kimpalan dan canaian permukaan, hasil landasan yang diinginkan jelas kelihatan. Tidak jauh dari lokasi kimpalan dilakukan, kerja penyelenggaraan landasan diteruskan dengan proses mencanai. Proses ini digalas oleh Muhammad Rozi Samuri selaku Ketua Kumpulan Juruteknik Pencanai Landasan beserta jentera khas kendaliannya, Lorem Rail Grinder. Ini yang kita common tengok, corrugation. Corrugation ni dia punya defect dia seperti macam surface tu beralun atau bergetak. Gitu. So dia boleh mengakibatkan bunyi yang tak kurang menyenangkan pada environment dengan passenger dalam train. Corrosion ni efek yang secara umum semua satu dunia tahu bagi industri rail. Kekerapan tu berlaku bergantung kepada kelajuan train, keadaan rail ataupun profil rail macam mana, sebab wheel train dengan rail bila lama-lama dia akan kembang. So tugas kita orang, kita akan profil benda tu untuk jadikan dia sebaik yang boleh yang mengikut spek yang ada. Setelah lokasi kecacatan dikenal pasti, mesin mencanai akan mula melakukan tugasnya. Jarak dan jenis pencanaian boleh ditetapkan terlebih dahulu bagi mendapatkan hasil yang tepat untuk mengatasi kecacatan terbabit. Salah satu cara untuk menghilangkan defek yang ada ni grinding atau dalam ni mencanai pembukaan surface rail untuk menghilangkan defek. Proses ni berapa lama? Bergantung kepada jarak yang kita orang nak buat. Makin panjang makin lama. Anggaran saya kalau dalam 200 meter tu mungkin dalam sejam atau lebih. Proses mencanai tidak melibatkan kru yang ramai, hanya mesin dan beberapa pengendali. Namun, ia tetap berisiko dan kesannya berbeza bergantung kepada lokasi dan jarak landasan yang ingin dicanai. Kerja-kerja untuk grinding mesin ni, mencanai landasan ni, kerja-kerja dia berisiko untuk kesihatan sebab berhabuk. Bila batu tu berpusing, kena pada landasan, dia akan keluarkan habuk, batu sparking. So, dari segi situ memang kerja-kerja ni memang berbahaya sikit, berhabuk. Macam sekarang ni, tempat-tempat dia open. So, habuk dia boleh pergi, spread. Bila dalam terobong, ruang habuk tu untuk keluar daripada tempat kita orang grinding
memang ambil masa. Sebab bila kita orang grinding, habuk tu kena pada mesin, enjin panas, overheat, aircon tak hidup sebab sumbat. Lepas tu kemungkinan habuk masuk dalam kabin tu lagi tinggi. Memang mencabarlah kalau buat kerja dalam tanah. Selepas dicanai, kesannya akan jelas kelihatan. Namun untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, proses mencanai perlu dilakukan beberapa kali. Ia bertujuan mendapatkan profil atau bentuk yang bersesuaian dengan tayar LRT bagi mengurangkan geseran serta memberi kelancaran kepada setiap perjalanan. Pemeriksaan landasan juga turut dilakukan pada masa yang sama. Ini merupakan rutin harian setiap daripada mereka yang bekerja pada syif malam. Kami amat berterima kasih kepada mereka kerana mengorbankan masa mereka, keluarga, mereka ada juga aktiviti seharian mereka, tapi mereka tetap berdedikasi untuk menjalankan tugas mereka dan memastikan segala perancangan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan untuk sentiasa dilakukan dan juga diselesaikan dalam waktu yang diberikan. Bagi saya, mereka adalah hero di belakang tabir dan walaupun kami hanyalah menjaga urusan jalan, tapi mereka adalah teman-teman yang orang kata suka duka bersama dan kita hadapi semua rintangan dan juga memastikan tanggungjawab ini digalas dengan baik. Selain di landasan, kerja-kerja penyelenggaraan turut dilakukan terhadap gerabak LRT di bengkel depo kendalian Jabatan Kerja-Kerja Mekanikal atau Rolling Stock. LRT dengan gerabak yang terkesan akan dipandu secara manual ke bengkel ini. Sebaik elektrik diputuskan, brek LRT harus dilepaskan secara manual sebelum ia boleh ditarik ke dalam bengkel bagi tujuan penyelenggaraan. Okay, untuk malam ni kita lebih fokus kepada aktiviti wheel profile, di mana kerja-kerja wheel profile adalah lebih kepada penyelenggaraan terhadap sistem tayar yang berada pada bugi. Antara keadaan yang memerlukan kita untuk menjalankan aktiviti wheel profile seperti wheel flat. Wheel flat merupakan satu keadaan di mana permukaan pada wheel ataupun tayar pada trasi aliran ringan berada dalam keadaan yang tidak sempurna. Ini adalah disebabkan kemungkinan beberapa faktor, contohnya emergency brake. Tayar yang telah dikenal pasti kemudian akan ditetapkan pada mesin pemotong. Saiz optimal dalam milimeter berpandukan ketetapan mesin akan dikira terlebih dahulu sebelum pemotongan dilakukan terhadap tayar yang telah haus. Mengapa keadaan ini terjadi? Wheel pada tren ini akan menjadi haus disebabkan apa? Track ketapi ini dia lebih keras daripada wheel yang ada pada tren. Jadi ini akan menyebabkan wheel pada tren ini dia akan haus dulu sebelum track keretapi. Jadi kita akan membuat penyelenggaraan pada wheel sahaja, tidak pada track. Jadi ini akan menyebabkan kita lebih senang untuk membuat kerja-kerja penyelenggaraan. Proses pemotongan tayar ini kebiasaannya mengambil masa selama 1 hingga 2 jam. Seperti mencanai landasan, proses ini juga akan dilakukan berulang kali sehingga mendapat profil yang tepat. Ini adalah hasil daripada selepas pemotongan dilakukan. Kita akan mendapati keadaan ini akan lebih bersih dan kita akan mendapati ada kesan lekuk di kawasan tayar ini. Rail akan berada di kawasan sini supaya wheel ni bergerak dengan pada satu keadaan. Dia tidak pergi ke belah sini atau belah sini. So benda ni akan memastikan drag akan berada di tengah-tengah untuk tidak menyebabkan tren tu bergoyang. Selepas tayar selesai dipotong, proses seterusnya ialah setting. Proses ini penting kerana melibatkan linear induction motor atau LIM yang menjadi pemacu kepada LRT. Apabila telah selesai proses pemotongan tayar, dia akan menjadi lebih rendah. Kedudukan lim ni perlu diubah. Kita tak mahu ada berlaku geseran di lim rail di atas track. Dia tidak boleh terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Untuk mendapatkan tindak balas daripada medan magnet tu, dia perlu berada pada satu ketinggian yang dibolehkan. Andai kata dia tinggi, dia tak boleh untuk berfungsi. Terlalu rapat pun dia akan menyebabkan geseran
dan menyebabkan kerosakan pada linear induction motor. Selain lim, kedudukan servis brake juga harus ditetapkan agar ia tidak bergeser dengan landasan. Ketetapan ketinggiannya tidak melebihi 8 mm agar mendapat cengkaman yang betul. Sistem penyelenggaraan resit aliran ringan dijalankan oleh berbagai-bagai pihak dari Jabatan Rolling Stock kerana jaya lain. Walaupun mereka mempunyai tugasan yang berbeza, tetapi matlamatnya adalah sama, di mana mereka ingin memastikan bahawasanya penumpang dapat menikmati dan dapat menggunakan sistem kami dalam keadaan yang selamat dan selesa. Proses akhir pemeriksaan semula pengubahan ketetapan yang telah dilakukan. Keseluruhan proses ternyata rumit dan memerlukan kepakaran dan konsentrasi yang tinggi. Saya amat berbangga dengan juruteknik-juruteknik kami. Meskipun mereka merupakan anak tempatan, tetapi hasil serta kualiti kerja mereka adalah yang terbaik dan setaraf dengan peringkat antarabangsa. Stesen LRT Kampung Baru, Kuala Lumpur. Stesen ini merupakan antara stesen yang dibina secara strategik dan berada di bawah tanah 30 meter dari permukaan jalan. Di laluan Kerenjaya ini terdapat 5 stesen underground. Terdapat 5 sistem yang saya rasa yang sangat penting untuk diselenggara, iaitu sistem pumping system, pengudaraan, sistem pencegahan dan pengesanan api di dalam terowong dan sistem air conditioning selain yang sistem-sistem lain seperti lift dan escalator. Untuk sistem pengudaraan, terdapat 20 unit tunnel ventilation fan yang berkapasiti 150 horsepower dan setiap stesen terdapat 4. Tunnel ventilation fan, TVF, telah ditetapkan untuk beroperasi bersama penentu arah angin atau damper. Damper pula telah ditetapkan secara automatik untuk menghalakan arah angin oleh alat pengesan haba. Bila damper dah auto setup, dia akan hantar signal ke TVF lah. So dari situlah TVF akan berfungsi sama ada dia nak forward ataupun reverse. Dalam masa yang sama, sistem ini akan berhubung di antara stesen dengan stesen yang lain. Okay. TVF setiap stesen akan berjalan secara serentak lah. Kebarangkalian untuk berlakunya kebakaran di dalam terowong adalah rendah disebabkan LRT beroperasi menggunakan elektrik. Namun jika ia berlaku, asap yang terhasil akan segera dibawa keluar oleh TVF. Sekiranya berlaku kebakaran di northbound, damper akan memainkan peranan untuk pergi ke arah northbound. So dari situ, dua stesen akan interlock untuk jalankan TVF. So TVF di stesen A akan menolak udara ke stesen B, di mana stesen B akan menyedut udara yang dibawa dan dibuang ke ventilation shaft. Selain sistem pengudaraan, sistem pengairan di dalam terowong juga penting bagi menghalang air daripada bertakung di landasan. Air yang terhasil daripada proses penyejatan udara akan dikumpul ruangan khas sebelum dipam keluar. Ada 4 sampit, di mana fungsi sampit ini adalah mengeluarkan air yang berada di dalam terowong. Di samping itu, setiap stesen ada satu pam berfungsi yang macam sama juga, tapi dia specifically untuk stesen itu sendiri. Tadi yang sampit tadi, dia untuk sepanjang tunnel. Setiap sampit tu dilengkapi dengan 3 pam. Dia tak semestinya berfungsi serentak. Dia berfungsi sebagai joki, duty dan standby. Di mana kalau air tu naik certain level, pam joki akan berfungsi. Dan kalau ada masalah dekat pam joki ni, pam duty akan berfungsi. Dan sekiranya dua-dua pam ni ada masalah, pam standby akan berfungsi. Jadi sistem pumping sistem dalam tunnel ni kami ada 300% kesiapsiagaan dia lah.
Walaupun air yang terkumpul di sini tidak banyak, sistem pam ini akan sentiasa diperiksa dan diselenggara pada selemasa setiap 3 bulan agar ia sedia digunakan ketika diperlukan. Sama seperti stesen kereta api bawah tanah di seluruh dunia, stesen ini juga menggunakan platform Screen Door System, PSDS. Ia mempunyai peranan tersendiri selain menghalang pencerobohan ke dalam terowong. PSDS yang kita pakai di Kelana Jaya Line ini adalah yang pertamanya adalah untuk keselamatan penumpang, dan dia juga ada function-function yang lain, which is untuk memastikan kita punya climate di dalam stesen ni, which is kita akan stesen kita dilengkapi dengan aircon supaya aircon tu tak terkeluar. So itu function yang kedua, dan juga function yang lainnya adalah sebagai mereducekan piston effect, iaitu movement airflow daripada train yang bergerak. So itu adalah di antara function-function PSDS kita ni lah. Sistem ini menggunakan antena tersendiri bagi mengesan ketibaan LRT di platform dan membuka pintu. Pintu akan kekal terbuka sekiranya sistem terus terganggu dan menjejaskan perjalanan LRT. Ia akan cycle pintu sebanyak 3 kali untuk menutup pintu tu. Sekiranya within that 3 cycle, pintu tak dapat ditutup, dia akan buka. Konsekuensi dia akan mengganggu kita punya operation dan juga headway di Kelana Jaya Line. Sekiranya pintu dapat ditutup, train akan berjalan seperti biasa. Ya, selepas 3 kali cycle tu. Sekiranya train tiba dan terdapat halangan di pintu PSDN ini, train akan berhenti secara mengejut ataupun kita panggil sebagai emergency brake. Terdapat juga keadaan di mana berlaku kegagalan sistem atau fungsi terhadap pintu yang membuatkan ia kekal terbuka. Juruteknik yang telah arif mengenai sistem ini mempunyai cara tersendiri untuk mengendalikannya. Kita sebagai maintenance staff, kita akan tengok pintu yang mana yang memberi masalah. Apa yang first attempt yang kita akan buat is kita akan cuba force close that pintu supaya kita akan dapat satu indication yang mana kita boleh normalisekan balik kita punya sistem supaya dia boleh berfungsi seperti biasa. Dan train akan boleh berhenti ataupun melalui stesen ini seperti biasa. Untuk kerja-kerja penyelenggaraan terowong, ia dipertanggungjawabkan kepada bahagian fasiliti. Terowong ini boleh diakses melalui pintu kecil di tepi PSDS melalui semua stesen bawah tanah. Akses ke terowong bagaimanapun hanya dibenarkan selepas pusat kawalan memutuskan bekalan elektrik. Pemeriksaan kemudian akan dilakukan berpandukan kepada garis panduan penyelenggaraan terowong. Bila kita jalankan pemeriksaan ini, kita akan catatkan dan rekodkan ada apa-apa kesesatan yang ada pada struktur. Kita juga menyenggara sistem saliran yang ada di dalam terowong dan pastikan dalam keadaan baik. Dan daripada data yang kita ada, kita akan mulakan kerja-kerja pembaikan untuk kesesatan-kesesatan yang dijumpai itu. Siapa sangka terowong berusia 23 tahun ini dibina di bawah sungai dan masih utuh sehingga kini. Biarpun berlaku kebocoran, ia adalah pada tahap minimal dan boleh diatasi dengan pantas dan efektif. Jajaran terowong kita melalui di bawah Sungai Kelang. Keadaan geologi yang berada di sekeliling terowong kita juga mempunyai groundwater level yang agak tinggi. Jadi ini menyebabkan terowong ini mudah berlaku kebocoran. Jadi perbaikan yang kita akan buat bila kita jumpa kebocoran ni, kita akan gunakan kaedah PU grout ataupun polyurethane grout. Kaedah ini adalah baik untuk menutup lubang-lubang yang ada. Selain daripada ia dapat menutup lubang yang ada, ia juga boleh berfungsi sebagai expansion joint, yang mana ia dapat menyerap jika ada pergerakan ataupun gegaran lah pada struktur terowong itulah. Tidak ramai yang tahu bahawa di sepanjang 4.8 km laluan terowong ini terdapat dua syaf kecemasan yang ditempatkan bagi memudahkan kerja evakuasi sekiranya berlaku sebarang kecemasan di dalam terowong. Baik, sekarang kami berada di salah satu daripada laluan keluar sekiranya berlaku kecemasan di dalam terowong, yang mana laluan ini berada di antara stesen LRT Kampung Baru dan juga KLCC. Dan sekiranya berlaku kecemasan, penumpang akan melalui laluan sisi landasan lebih kurang
200 meter dari stesen Kampung Baru untuk untuk sampai ke laluan ini, dan harus menaiki tangga dalam 8 tingkat setinggi 16 meter anggarannya untuk naik ke atas sana dan keluar di kawasan berkumpul di atas sana. Perjalanan menaiki tangga ke bahagian atas shaft mengambil masa kira-kira 2 hingga 5 minit. Sebaik keluar dari shaft ini, terdapat ruang berkumpul yang luas disediakan untuk kerja-kerja penyelamatan. Kita sekarang berada di salah satu laluan kecemasan untuk keluar daripada tunnel sekiranya berlaku sesuatu malapetaka atau kecemasan. Dia digunakan untuk penumpang daripada tunnel naik ke atas ataupun digunakan sebagai satu tempat untuk turun penyelamat ke dalam tunnel. Kawasan ini dipanggil Kawaram yang terletak bersebelahan dengan tanah perkuburan Islam Jalan Ampang dan bersebelahan dengan exit keluar pintasan Seloma. Berfungsi sebagai kawasan untuk berkumpul sekiranya berlaku kecemasan, tempat ini adalah berkumpul sebelum ambulans, bomba datang untuk menyelamat. Kawasan ini akan sentiasa dikunci bagi mengelak daripada berlakunya pencerobohan. Kunci pendua bagaimanapun disimpan di restoran berdekatan bagi memudahkan kerja menyelamat dilakukan dengan pantas. Pemeriksaan dan penyelenggaraan aset dalam industri rail merupakan perkara penting dalam menjamin keselamatan dan kelestarian pengguna LRT. Bekerja ketika yang lain sedang lena di buai mimpi, kerja mereka tidak terlihat, malah tidak didendang. Namun, mereka sanggup bersengkang mata demi memastikan perjalanan penumpang selesa dan selamat. Mereka hero di dunia rail.